Kabiro Patroli Borgol Kabupaten Garut, Haji Ujang Slamet, mendatangi kantor DPMD Kabupaten Garut. Seperti kita ketahui pada hari Selasa 13 Juni 2023. Hal tersebut guna untuk mempertanyakan TPT yang amruk yang ada di Desa Samarang kepada Kepala Bidang DPMD Kabupaten Garut, Idat Badrudin. Berikut penjelasannya. Itu menurut warga atau RT RW bahwa kepala desa itu tidak transparan dimintai RAB. Bagaimana tanggapan dari Pak Kadir? Nah, untuk dari sisi anggaran, apa yang tertera di APBDS, nah, untuk hal anggaran tersebut, tahun berapanya, termasuk jumlahnya, itu kan sudah tertera di APBDS. Nah, tinggal kalau masyarakat yang menanyakan hal itu, bisa koordinasi dengan badan permusyawaratan desa atau dengan badan desanya sendiri berapa besar anggaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh pihak DPMPD ketika kualitas dalam pembangunan itu diduga tidak sesuai dengan RAB? Nah, untuk hal itu berapa volumenya, terus kualitasnya, kami dalam hal pengawasan dan pembinaan itu menyesuaikan dengan bila mana ada hal diduga ataupun ada ya praduga anggaran tersebut dengan kualitas, nanti